لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه بالدارين أمين. تبركاته إمام العلامة الشيخ عبد القادر الجيلاني. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Apabila Tuhan mahukan sesuatu perkara buat seorang hamba, dibukakan jalan buatnya. Ini perkara yang berkaitan dengan maknawi, bukan dengan gambaran. Tegasnya, apabila telah sempurna bagi seorang hamba, apa yang saya sebutkan tadi, benarlah kezuhudannya pada dunia dan akhirat dan dari segala-galanya, kecuali Allah sajalah. Kelak akan terbuka baginya persahabatan, kerajaan, kepimpinan, sehingga satu debu yang dihasilkannya menjadi bukit, satu titik menjadi lautan, bintangnya menjadi bulan, bulannya menjadi matahari, sedikitnya menjadi banyak, tiadanya menjadi ada, yang biasa binasa daripadanya menjadi kekal, yang bergerak menjadi tetap dan diam. Pohonannya akan meninggi dan mendaki terus ke aras Tuhan. Akar umbinya di bintang gemintang, sedang ranting-rantingnya bergayut-gayut di dunia dan di akhirat. Tetapi apa dia ranting-rantingnya itu? Hukum syariat dan ilmu. Dunia dan akhirat baginya umpama bulatan cincin. Dunia tiada memilikinya dan akhirat juga tiada boleh mengikatnya. Tiada dimilikinya baik raja maupun hamba. Tiada ditabirinya apapun. Tiada dikuasainya siapapun. Tiada dikeruhkannya apapun. Dan apabila telah sempurna hamba itu dengan sifat-sifat ini, maka dibolehkan hamba ini berdiri dengan manusia ramai untuk memimpin mereka dan menyelamatkan mereka dari dugaan lautan dunia. Jika Allah Azza wa Jalla mahukan kebaikan bagi sang hamba ini, dijadikannya sebagai petunjuk dan tabib mereka, pengajar dan pendidik mereka, penterjemah dan pemimpin mereka, tempat bergantung dan lampu yang menerangi jalan mereka. Semua itu akan berlaku jika Allah menghendaki. Kalau tidak dilindunginya orang itu di sisinya, akan disembunyikan keadaannya dari diketahui oleh manusia ramai. Memang ada segelintir hambanya dari kumpulan ini yang diserahkan kepada manusia ramai di bawah pemeliharaannya dan perlindungannya, yang total untuk memimpin maslahat manusia ramai dan memberikan hidayahnya. Orang yang berzuhud di dunia akan diuji dengan akhirat. Dan orang yang berzuhud di dunia dan akhirat akan diuji dengan Tuhan dunia dan akhirat. Tetapi kamu sekalian terus lalai seolah-olah kamu tidak akan mati. Seolah-olahnya kamu tidak akan diseret kepada mahsyar dan tidak dihisap di hadapan Tuhan Rabbul Alamin. Dan tidak akan menyeberangi siratul mustaqim. Inilah sifat dan tabiat kamu. Namun begitu kamu tetap mendakwa diri berislam dan beriman. Ini Al-Quran dan ini pula ilmu agama menjadi hujah ke atas diri kamu jika kamu tiada mengamalkan kedua-duanya itu. Kemudian jika kamu hadir di majlis ulama, kamu tiada mahu menerima apa yang diajarkan kepada kamu,
ini semua adalah hujah ke atas diri kamu dan kamu berdosa. Sama seperti kamu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu tiada mau menerima kata-katanya. Di hari kiamat, perasaan takut dan bimbang mengelubungi semua manusia dari kebesaran Allah Azza wa Jalla, ketinggiannya dan keadilannya. Kerajaan dunia semuanya terhapus. Dan yang tinggal hanya kerajaan Allah Ta'ala sahaja. Semua manusia akan kembali kepada Allah di hari kiamat. Di situ akan lahir kerajaan setengah manusia. Kemuliaannya dan kekayaannya yang berupa penghormatan Allah terhadap mereka. Pada hari ini mereka telah memenuhi rakyat jelata dan negara serta gunung-ganang dengan manfaat mereka. Mereka adalah duta-duta Allah di muka bumi ini. Mereka sekalian dikira dari segi maknawi, bukan gambaran. Hari ini maknawi dan besok baru gambaran. Keberanian orang-orang bertempur dengan orang-orang kafir dalam pertempurannya dan ketetapan hati menghadapi mereka. Kemudian keberanian orang-orang soleh pula ialah ketika mereka menghalangi hawa nafsu mereka, memerangi tabiat dan syaitan mereka. Dan teman-teman yang jahat itu samalah dengan syaitan manusia. Begitu pula dengan keberanian para sufi yang utama dalam kezuhudannya pada dunia dan akhirat. Dan membelakangi semua itu sekaligus kecuali Allah sahaja. Semua mereka itu tergolong ke dalam kumpulan ini. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Syekh Abdul Qadir menyebut, bila Allah Ta'ala memilih seorang hamba untuk menjadi hambanya yang sebenar. Dan ini sebahagian daripada doa kita. Bila Allah mengajar kepada kita, Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Sebagaimana tercatat dalam suratul Kahfi. Ya Allah, kurniakan rahmat-Mu, rahmat di sisi-Mu kepada kami. Wahayyi' lana min amrina rasyada, dan permudahkan seluruh urusan kami dengan petunjuk-Mu, dengan hidayah-Mu. Maka ini yang nak dikhabarkan kepada kita oleh Syekh Abdul Qadir. Bila Allah Ta'ala menghendaki seorang hamba itu memuliakannya, Allah akan sempurnakan urusannya. Bagaimana Allah Ta'ala sempurnakan urusannya? Allah pemudahkan seluruh jalan-jalan hidayahnya. Sebagaimana kalau seorang tu, kalau kita tengok dia ni nak dapat dunia, maka dipermudahkan jalan dunia. Dia berniaga menjadi, dia viral orang percaya, dia berkawan dengan orang berjaya, maka dia pun berjaya. Kita lihat orang-orang yang Allah Ta'ala menghendaki berlaku padanya sesuatu, maka dipermudahkan jalannya. Summa atba'a sababa. Kemudian Allah permudahkan segala sebab. Maka kita dah tengok orang-orang yang dimudahkan sebab. Yang nak jadi pemimpin, dimudahkan sebab sampai dia naik atas sekali. Yang nak jadi popular dan glamour, dimudahkan sebab sampai dia berada pada atas sekali. Tapi perkara-perkara itu cuma sementara. Kita nak benda yang menjadi kekal abadi, iaitu bila mana Allah sayang seorang hamba, dia permudahkan segala sebab untuk menjadi hambanya. Maka bila mana dipermudahkan segala sebab untuk menjadi hambanya, maka mula berlaku sifat-sifat yang menunjukkan keberkatannya. Kalau sebelum ini, semalam kita menceritakan bagaimana sifat orang-orang yang berjaya, iaitu dengan sabarnya dalam semua perkara dan juga mula mengetahui tujuan dan tugasnya sebagai hamba Allah, menyembah dan beribadat kepadanya dan tidak berpegang kepada sebab, kerana melihat kepada musabbib, yakni Allah yang menjadikan sebab. Bila orang ni ada sifat ini, sifat sabarnya, tahu tugasnya sebagai hamba Allah Ta'ala dan melihat sekalian perkara itu pada Allahnya bukan pada sebabnya, maka boleh sempurna keadaannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka seluruh jalan untuknya. Bila Allah buka seluruh jalan kepadanya,
Maka kata Syam Duqadi, ini bukan kita cerita tentang gambaran zahir, tapi maknawi. Apa maksud gambaran zahir? Gambaran zahir ni maksudnya kalau kita sebut orang tu jadi Superman, dia jadi gagah, kuat. Kalau kita sebut orang tu dia glamour, misalnya kita nampak dia jadi ada sifat-sifat pakaiannya dan sebagainya. Tapi orang yang Allah Ta'ala nak dekatkan dengannya, Allah tak beri, tak tunjuk gambaran zahir. Tapi ia semua gambaran maknawi. Kerana apa? Supaya ia tidak mudah dikesan oleh mana-mana orang. Kita tuan-tuan, kalau glamour dunia, orang mudah kesan. Orang tengok IG kita ada berapa juta pengikut. Orang tengok Facebook kita ada berapa ribu followers. Atau juta followers. Orang tengok video kita berapa kali juta tontonan. Maka dengan tu gambaran orang nampak. Tapi seorang yang Allah Ta'ala angkat darjatnya, Allah jadikan manusia tak nampak. Tak nampak keadaannya. Supaya terpelihara urusannya sebelum dia memimpin dunia. Kali itu kita lihat bila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah lahirkan dia di Mekah. Mekah ni tuan-tuan tempat terpencil daripada pengamatan Rom dan Parsi. Rom dan Parsi tak pernah ambil peduli pun Mekah dan Madinah. Baik Mekah, baik Madinah tak pernah peduli. Bahkan tak rasa kewujudan Mekah. Maka Rasulullah mula membesar dalam keadaan kaumnya. Ya walau kaumnya nampak sesuatu, tapi mereka tidaklah menjangkakan bahawa budak yang hebat ini akan memimpin dunia. Semua tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW membesar. Dipelihara oleh Allah daripada segala sebab-sebab yang merosakkan. Dimudahkan jalan-jalan untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Akhirnya, urusan Nabi SAW pada sampai waktunya, maka Nabi mendapat wahyunya. Bayangkan tidak ada yang menjangkakan pada usia Rasulullah lahir, sampai Nabi mendapat wahyu, tidak ada yang dapat menjangkakan melainkan orang tertentu. Ada orang tertentu melihat alamat itu dan ini. Tapi mereka masih meneka siapa ini. Demikian kalau Allah nak angkat seseorang, maka Allah tak tunjuk gambaran zahir sehingga nampak dengan mudah dikesan. Apatah lagi musuh. Hatta bila Allah Ta'ala nak jelmakan Imam Mahdi di akhir zaman, kita juga tidak mengetahuinya. Bagaimana ia membesar. Sehingga disembunyikan waktu membesarnya. Dan dia belajar dengan siapa. Semuanya disembunyikan. Sehingga sampai waktunya orang Islam akan bai'ah Imam Mahdi. Antara Rukun Yamani dan Rukun Hajar Aswad. Akan dia lalu memimpin umat Islam. Kerana kalau urusannya dia ketahui dari awal, pasti dibunuh oleh orang zalim. Dan sebagainya. Akhir ini bila kita nak sebut seorang, bila mana Allah nak muliakan, Allah jadikan dia mula tidak suka glamour. Nabi SAW bila Allah nak pilih, maka Allah jadikan Rasulullah suka tahannus. Apa itu tahannus? Suka berkhalwat. Khalwat bukan dengan istilah hari ini khalwat. Dengan perempuan bukan. Khalwat dengan maksud baginda SAW mula bersendirian. Khubiba ilaihil khala' khubiba ilaihi tahannus. Nabi mula suka bersendirian. Bersendirian, duduk di Gua Hira, akhir sempurna urusan baginda SAW. Maka Syekh nak sebut benda yang sama. Seorang bila mana Allah nak muliakan dia, maka Allah mula sempurnakan dirinya tanpa melihat kepada gambarannya. Orang tak nampak gambaran zahir, tapi ia berlaku semuanya secara maknawi. Keikhlasannya, kekuatannya, keberaniannya, mujahadahnya, semua berlaku secara dalaman. Maka datang zuhudnya pada dunia, zuhudnya pada akhirat yang cuma ada Allah. Baik, kita faham zuhud dunia. Semua faham makna zuhud dunia. Tidak memberi keutamaan pada dunia. Tapi bagaimana zuhud akhirat? Tuan-tuan, mereka tak bicara tentang bidadarinya, tidak bicara tentang syurganya. Mereka tidak bicara tentang itu dan ini, mereka bicara tentang Allah. Allah dalam hati mereka. Baik, ini peringkat tertinggi bila seorang menjadi hamba Allah. Tuan-tuan, bukan kita katakan tak boleh bicara tentang syurga, tentang neraka. Ya, itu asas yang penting dalam beriman pada hari akhirat. Tetapi bila sampai peringkat, umpama saya suka bagi analogi mudah gini. Tuan-tuan, kita mula-mula kerja, kita nampak gaji dia, nampak allowance dia, kita nampak segala kemudahan. Tapi bila kita suka pekerjaan itu, kita mula lihat pekerjaannya. Sama juga solat.
Mula-mula kita solat, mula-mula kita puasa, dorongannya ialah siapa? Kawan-kawan, kadang-kala upah daripada keluarga, puasa dapat RM10, RM100. Tapi lama-kelamaan kita nampak Tuhannya. Berpuasa kerana Allah, bukan lagi kerana sebab suasana. Bukan tunggu Ramadan nak puasa, tak Ramadan pun saya boleh puasa. Sebab orang ni mula melihat kepada nilai yang lebih tinggi. Ada orang mungkin datang Ramadan puasa, puasa Ramadan. Sama juga orang yang mengingati Allah. Ada orang bila diingat Allah, dia cuma ingat Allah di masjid, di surau. Tapi bila Allah nak pilih seseorang, maka orang ni tidak lagi terikat dengan tempat untuk ingat Allah. Kita kalau nak solat, mesti kena pakai pakaian solat. Tapi seorang yang benar-benar solat pada Allah, dia tidak lagi terikat dengan pakaian solat. Kerana setiap masa dia solat. Maka itu bezanya. Maka seorang yang mula terikat dengan Allah Ta'ala, maka dia tidak terikat dengan dunia, juga tidak dengan akhirat, tetapi dengan Allah SWT. Maka ketika itulah Allah akan buka kepadanya jalan-jalan persahabatan. Siapa sahabat dia? Tuan-tuan kena ingat bahawa sempurna agama kita dengan sempurna sahabat kita. Kenapa Allah Ta'ala pilih Abu Bakar menjadi sahabat Rasulullah? Tidak pilih orang lain. Kenapa Umar? Kenapa Uthman? Kenapa Ali? Kenapa sahabat ini? Kerana Allah Ta'ala mengetahui inilah sebaik-baik manusia menjadi sahabat Nabi SAW. Kerana itu bila Allah Ta'ala nak jaga agama kita, Allah beri kepada kita sahabat yang baik. Sebab itu tuan-tuan kena tengok, kena pandang kiri kanan siapa sahabat kita. Kalau kita dapat sahabat buruk, itu tanda pencerobohan agama kita, keruntuhan agama kita. Jangan kita buat lebih kurang dengan sahabat. Bukan sekadar sahabat muka buku, bahkan sahabat-sahabat yang lain. Maka perhatikan kiri kanan kita siapa sahabat. Kerana Allah tak bangkitkan seorang Nabi dan Rasul, mereka Allah pilih sama sahabat-sahabatnya. Dan Allah Ta'ala tak jadikan seorang itu bertakwa kepadanya, mereka Allah juga pilih sahabat-sahabatnya. Maka di sini ada sahabat-sahabat. Yang dengannya dia akan bermesra, yang dengannya dia akan berhibur, yang dengannya dia akan menjaga agama Allah. Kemudian kata Syekh lagi, dibuka persahabatan, maka kemudian dibuka kepadanya kerajaan, pemerintahan, kuasa. Maka kuasa di sini tuan-tuan ialah, bukan kita sebut kuasa takhta, kuasa tentera. Maka Allah mudahkan segala urusan, Allah tundukkan semuanya. Dan ini disebut dalam ibarat ulama, man khafallah khafahu kullu syai. Siapa yang takut Allah, seluruh makhluk takut pada dia. Maka dia punya kerajaan tanpa takhta, tanpa tentera. Kerana kerajaan ini dibina dengan takwa. Kerajaan ini bukan dibina dengan material. Ini disebut oleh para ulama. Siapa yang inginkan kerajaan tanpa takhta, kekuatan tanpa tentera, maka bertakwa pada Allah. Maka Allah jadikan dunia ini miliknya. Ya? Orang bertakwa, Allah sebut, wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan urusan ini ialah milik orang bertakwa. Kemudian kata Syekh, lepas itu Allah beri dia kepimpinan. Waja'anna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru. Kami jadikan di kalangan mereka pemimpin kerana mereka sabar dengan perintah kami. Tuan-tuan, para Nabi AS ialah pemimpin paling agung kepada seluruh manusia. Apa yang ada pada Nabi-Nabi AS dan setiap khususnya Nabi kita Muhammad SAW? Sabar. Dengan sabar, kita mendapat kepimpinan. Orang kalau tak sabar, dia tak boleh jadi pemimpin. Dalam rumah tangga kita, siapa paling sabar, dia lah pemimpin sebenar. Kalau yang sabar tu isteri, isteri lah pemimpin sebenarnya, bukan suami. Suami tak sabar. Suami nak marah je, nak mengamuk, maka dia tak boleh jadi pemimpin. Kalau sekiranya mak ayah juga sama, tak boleh sabar. Anak sulung yang paling sabar. Anak sulung lah pemimpin dan keluarga itu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak tengok dalam hierarki keluarga, siapa pemimpin? Walau zahir kita kata pemimpin tu suami lah Ustaz. Kan Nabi pun sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, farrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Siap kamu pemimpin dan bertanggungjawab dengan apa yang dipimpinkan. Lelaki itu pemimpin kepada keluarganya. Kan Nabi dah sebut, dah mention. Ya, yeah, zahirnya begitu. Tapi hakikatnya tuan-tuan, pemimpin ialah siapa paling sabar dalam keluarga itu. Sebab orang ni yang menjadikan rumah tangga ni aman sebenarnya. Misalnya antara suami isteri, siapa paling sabar? Katakan isteri ni paling sabar.
apapun provokasi daripada sahabat, dialah pemimpin kepada keluarga tersebut. Dialah yang mencorakkan kepimpinan keluarga itu. Kalau yang sabarnya suami, isteri kata apa ke, anak buat hari tu dia tak, tak sabar, dialah pemimpin pada keluarga itu. Dalam negara ni tuan-tuan, orang paling hebat pemimpin ialah yang paling sabar. Dan kita dah sebut sabar tertinggi, sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar menghadapi musibah. Tuan-tuan, siapa yang boleh ucap takziah? Orang yang bersabar. Orang bersabar boleh ucapkan takziah. Pernah satu ketika, kawan saya cerita. Bila kata, ustaz, isteri saya lebih hebat pada saya. Dia lebih sabar pada saya. Saya kata, macam mana? Ceritanya gini, ustaz. Kita orang konvoi balik. Balik ke Kelantan. Ke anak sulung saya, ustaz, dia naik dengan adik ipar saya. Tiba-tiba aksiden depan tu. Dan anak sulung saya mati. Saya keluar dari kereta, saya nangis. Nangis depan mata, anak aksiden. Isteri saya tenang, dia sabar ke saya. Bang, sabar. Sabar. Tetapi biasanya kalau anak mati ni, yang sedihnya bini lebih. Sebab dia beranak. Suami bukan kata tak sedih. Suami pasti sabarkan isteri. Tapi ni terbalik. Isteri dia sabarkan suami. Sabar, bang. Kali itu dia kata, ustaz, isteri saya lebih hebat pada saya. Dia boleh sabarkan saya. Tentu juga kita sebut hakikat kepimpinan. Hakikat kepimpinan siapa yang paling bersabar. Karena itu kalau tuan-tuan nak jadi pemimpin, tuan-tuan kena ada sabar. Bukan kena ada duit. Yang ada duit, yang ada pengaruh, itu cara kepimpinan Yahudi. Yahudi ini dia nak duit. Itulah jadi pemimpin. Sebab itu pemimpin yang dibina dengan duit, pemimpin ini gagal. Tapi pemimpin yang ada sabar, ini pemimpin berjaya. Jadi bila Allah Ta'ala nak angkat seorang itu jadi pemimpin, Allah beri dia sabar lebih banyak pada orang. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW, tidak ada pemberian yang lebih hebat daripada sabar. Ma'u'tiya ahadun khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada pemberian yang lebih banyak manfaat, lebih agung daripada sabar. Seorang bila dia beri sabar, dia beri segala-galanya. Kali itu tuan-tuan kita belajar sabar. Maka ini pemimpin yang Allah Ta'ala nanti. Kemudian kata Syekh lagi, maka bila Allah Ta'ala beri kepadanya kepimpinan, maka dia melahirkan keberkatan. Sehingga yang debu boleh jadi bukit. Setitik boleh jadi lautan. Ini keberkatan. Baik, keberkatan bagaimana orang-orang yang Allah pilih ini? Amalannya berkat. Walau dia buat sikit, tapi dia punya pahalanya besar. Ini disebut oleh Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, يُعْذِمْ لَهُ أَجْرًا. Allah gandakan pahala dia. Tengok orang ni semayang, dia pun solat. Tapi solat satu rakaat dia sama dengan 1,000 rakaat awal lain. Orang ni sedekah, dia pun sedekah. Tapi sedekah yang sikit, dia lebih hebat daripada sedekah yang lain. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. سَبَقَ dirham مِعَتَ dirhamin. Satu dirham mengatasi 100 dirham. Kenapa? Kerana orang ni luar biasa cara dia infak. Ilmu dia tuan-tuan, ilmu orang lain masuk lautan dari setitik. Ilmu dia dapat setitik, tukar je lautan. Dek berkat dia beramal. Maka seluruhnya berkat masa dia. Kita masih 24 jam, dia pun masih 24 jam. Tak. Masanya seperti dunia akhirat. Luas. Masa kita tuan-tuan duk hambak sana, hambak sini, tak dang semacam. Tak sempat. Tapi masanya Allah lapangkan. Maka ini dimaksud setitik menjadi satu lautan. Dan daripada bulan bintang menjadi bulan, bulan jadi matahari, sikit jadi banyak. Semua ini satu takbir bagi menunjukkan betapa luas kemuliaan yang Allah beri pada dia. Karena itu tuan-tuan kita lihat. Kita perhati seluruh amalan kita hari ini. Kalau hari ini kita lihat, amalan-amalan kita ada keberkatan. Maka itu tanda Allah mudahkan jalan. Kita baca Quran. Masya Allah, saya ustaz dulu macam masa tak sempat baca Quran. Sekarang boleh baca Quran. Maka Allah telah melapangkan jalan-jalan petunjuk. Dulu ustaz payahnya kita nak derma ni. Sekarang saya rasa seronok derma. Allah buka. Sehingga kita tak lagi melihat jumlahnya berapa. Kita cuma melihat dermanya itu. Kita juga tidak melihat kekerapannya bagaimana. Kita melihat peluang-peluangnya. Bukan kita mencari peluang. Bukan kita mencipta peluang. Tentang orang-orang yang biasa dia
dibebani dengan ibadat. Kemudian orang-orang yang luar biasa sikit, dia melalui jalan-jalan ibadat. Tapi orang yang lebih pada itu ialah, dia create, membuka ruang ibadat. Dia boleh buka ruang-ruang ibadat. Macam umpama kita bagi contoh, ada orang tuan-tuan, jangan ada tabung lalu depan dia. Ada orang mencari tabung, mana tabung saya nak letak duit. Ada orang dia buat tabung tu. Dia memulakannya. Artinya kalau setengah orang tuan-tuan sekian, dia tengok, oh ni, kena minta derma ni untuk kebaikan. Dia tu ambil kopiah dia, kutip, dia kutip. Dia yang buka peluang. Untuk orang lain buat kebaikan. Dia yang buka peluang. Sehingga sebab kita boleh nampak kerana ada dia, kita boleh buat ibadat. Ini keberkatan-keberkatan yang Allah buka padanya. Dia pun memimpin ibadat. Dengan sebab ada dia, kita pun lebih semangat buat ibadat. Maka ini orang yang Allah buka kepada jalan, memimpin orang lain. Kemudian kata Syam Abdul Qadir, orang ni tuan-tuan sekalian, punya akar dan punya ranting-ranting. Ya, bahasanya agak bersastra sikit. Tapi bila kita faham, Syam mula bercakap mudahnya gini. Tuan-tuan, apakah dia ranting-ranting yang sentiasa menjalar? Yang sentiasa menunjukkan keberkatannya. Iaitu hukum syariat dan juga ilmu. Dia ada syariat, dia ada ilmu. Apa maksud syariat dan ilmu? Ya, syariat kita tahu ialah perkara yang meluas tentang Islam. Maka ilmu ialah kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam melaksanakan syariat. Maka kalau kita sebut orang tu ada ilmu, yang ni orang tu bijaksana. Nah, dia tu ada ilmu tu, maksudnya dia bijaksana dalam melaksanakannya. Maka seorang yang menjunjung syariat dengan kebijaksanaan, orang inilah yang menegakkan agama Allah. Ya, kita mungkin belajar syariat, tetapi kebijaksanaan menegakkan syariat itu yang kita tak belajar. Akhirnya dalam rumah kita pun kita gagal nak tegakkan syariat. Suruh solat berjemaah kat rumah, tak percaya. Ilmu ada, ada. Di anak-anak kita pun ada. Tapi kebijaksanaan dalam menegakkan syariat. Macam mana kita nak tegakkan syariat? Kemudian kata Syekh, dunia dan akhirat baginya mula seumpama cincin dan atas jari dia. Kerana keutamaannya bukan dunia dan akhiratnya, keutamaannya ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim, waktu dicampak dalam api, seluruh makhluk menawarkan bantuan, semuanya Ibrahim tolak. Termasuk datang malaikat. Malaikat Jibril kata, aku nak tolong kamu, Ibrahim. Ibrahim kata, kamu tidak. Aku hanya mengharapkan Allah. Maka keluarlah kalimah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tentu kalau kita tadabur makna hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup bagi kita Allah. Kita tak nak dengar janji manusia, keyakinan manusia, motivasi manusia. Saya cukup dengan Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka orang yang macam ni, yang nampak Allah, menjadikan dunia dan akhiratnya cuma sebagai gelungan cincin di jari. Maksudnya tuan-tuan, yang dipedulikannya cuma Allah. Itu disebut dalam satu asar. Allah perintahkan malaikat, beritahu fulan bin fulan yang sudah pun beribadat 70 tahun. Katakan padanya, kamu masuk neraka. Malaikat ni pun turun. Dan malaikat ni kata, wahai fulan, kamu ahli neraka. Lalu apa kata orang ni? Sekalipun aku ahli neraka, aku tidak akan berhenti beribadat pada Tuhan aku. Aku tak akan berhenti. Kerana ibadatnya kerana Allah, bukan kerana syurga neraka lagi. Kerana Allah. Kalaupun aku tahu, aku diberitahu aku ahli neraka, aku tidak akan berhenti beribadat kepada Allah. Kita lihat bagaimana ketulusan keikhlasan. Sama juga kita ambil contoh mudah supaya kita faham. Bila seorang berkata kerana Allah. Tetapi bila Umar Khattab memecat Khalid Al-Walid. Pecat Khalid Al-Walid. Digantikan dengan Abu Ubaidah. Dan juga Musannam Al-Harithah. Dalam peperangan. Maka Khalid Al-Walid dia dapat surat pemecatannya. Dan diberitahu kepada Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala, dia telah dipecat. Digantikan dengan Abu Ubaidah. Maka dia tetap berperang macam biasa. Sebagaimana waktu jenderal dia berperang, waktu dia dah prebek pun dia perang. Lalu orang tanya, kenapa kamu boleh jadi momentum sama? Dia katakan, aku berperang kerana Allah, bukan kerana lain. Aku tidak berperang dengan jawatanku atau itu. Aku berperang kerana Allah. Tentu bayangkan kita lah kalau naik pangkat.
asal bila kena pecat bila tak pergi dalam masjid tu. Mana kena pecat? Rupanya bila azang sebab jadi bila dilantik. Pergi masjid pun sebab ada jawatan. Kalau tak ada jawatan tak pergi. Tetapi ini beza orang yang melihat Allah dengan orang melihat benda-benda lain. Sebab itu Khalid Al-Walid satu analogi mudah untuk kita faham. Kenapa mereka berjuang? Dan kisah asal tadi seorang yang dikatakan kamu dalam neraka. Dia tak kata kalau dalam neraka, halang-halang neraka, baik aku terus buat benda maksiat. Tidak. Dia melihat Allah. Kerana Allah berkuasa atas sesuatu. Pada tiap sesuatu. Sebab itu jangan berhenti untuk mencintai Allah. Tapi kita buat slogan. Aku tak akan berhenti mencintaimu. Slogan kita. Bukan buat tajuk filem. Buat tajuk filem tak berhenti mencintai manusia. Tuan-tuan berhentilah cintai manusia. Allah ajar kita dalam kehidupan ini, kita akan berhenti mencintai manusia. Bayangkan, manusia yang kita cintai ini tiba-tiba menjadi busuk. Apakah kita mencintainya? Orang-orang yang kita sayang ni tuan-tuan, bila mati jadi busuk, bulat. Tuan-tuan sayang dia. Tuan-tuan akan duduk dengan dia. Akan peluk dia. Tak akan ada yang buat melainkan orang dianggap gila. Kerana manusia ini tuan-tuan Allah jadikan kita ada waktu kita berhenti, kena berhenti mencintainya. Bukan berhenti mencintai dengan maksud kita benci dia. Tidak. Supaya kita memperbetulkan kembali cinta kita hanya pada Allah. Daripada cinta Allah lah kita mencintai dia. Dia mesti berlaku dengan cinta Allah atas sekali. Cinta makhluk ini hadir kerana cinta Allah. Yang ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani tahaba fillahi istama alaihi wa tafaraqa alaihi. Dua lelaki, dua orang yang mencintai kerana Allah berpisah kerana Allah. Dia bukan cinta orang tu kerana orang tu, kerana Allah. Hari ini tuan-tuan kita nak ajar, kita cintai anak-anak kita kerana Allah. Kita cintai isteri kita kerana Allah. Kita cintai suami kita kerana Allah. Bila kita cinta dia kerana Allah, bila dibuat sesuatu yang menjauhkan dia daripada cinta Allah, kita akan tegur dia. Jangan macam tu. Ini boleh rosakkan hubunganmu dengan Allah. Dan kita tak akan bersama dengan orang yang tidak mau mencintai Allah. Dan Allah menyebut sifat orang beriman. La tajidu qawman yuaduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tak akan jumpa orang yang akan mencintai orang yang musuh Allah. Kamu tak akan jumpa. Orang-orang benar beriman, dia takkan cinta orang yang musuh Allah. Tak mungkin. Sebab itu sahabat Rasulullah, tak ada seorang pun yang kafir. Ada tak sahabat Nabi kafir? Tuan-tuan, definisi sahabat tu jelas. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala Islam. Yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam Islam. Tak ada seorang pun sahabat Nabi namanya kafir. Tak ada. Kenapa Nabi tak bersahabat dengan orang kafir? Ia bukan sahabat Rasulullah. Dan orang beriman juga begitu. Kan Nabi menyatakan, la tashab illa mu'minan. Kamu tak boleh bersahabat melainkan dengan orang beriman. Misal saya ada kawan dengan Ramah Sami, Mutu Sami. Saya kawan dengan Putu Sami, dengan Acong, dengan ni. Macam mana saya kawan? Antara kawan dengan sahabat, apa beza dia? Kawan ni kita panggil ma'arif, kenalan kita. Just tegur itu dan ini. Tegur, mungkin syarik, bisnes dan sebagainya. Maka kita tidak namakan mereka sahabat. Ini ma'arifuna, kenalan saya. Tapi bukan sahabat saya, sahabat lain. Kerana syarat sahabat itu mesti Islam. Mesti. Dia, kita tak boleh namakan atau kita nobatkan seorang kafir jadi sahabat saya. Ni kafir ni, ni sahabat saya. Tak, dia bukan sahabat. Dia kenalan kita. Sehingga dia Islam, dia sahabat kita. Kerana itu orang bila disayang seorang, dia akan cuba Islamkan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Hakim bin Hizam masih terus kafir walau dalam masa 20 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jemu ajak dia masuk Islam, ajak. Sing Hakim bin Hizam memeluk Islam, ia dia sahabat. Dia ada di kalangan dikatakan sahabat Rasulullah yang lambat memeluk Islam, Suraqah bin Malik atau Suraqah bin Ju'shum. Lambat peluk Islam, lepas pembukaan kota Mekah baru masuk Islam. Maka baru lepas tu baru nama sahabat. Demikian juga Khalid Al-Walid, Amr bin Al-As, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, Hindam bin Utbah. Ini semua masuk Islam lambat, lewat. Tapi bila mereka masuk Islam, mereka bernama sahabat.
Sebelum itu tidak. Walaupun Nabi kenal lama, 20 tahun, 30 tahun. Nabi kenal lama dah Abu Sufyan. Tapi bila dia tak Islam, dia bukan sahabat. Ketika mana Rasulullah mengahwinya anak Abu Sufyan, Ramlah, Ummu Habibah. Abu Sufyan bukan sahabat. Tapi bila dia memeluk Islam, dia sahabat. Ya, bagaimana orang pilih Allah? Orang yang Allah pilih ni tuan-tuan, dia tak mungkin berkawan orang kafir. Itu tanda. Sahabatnya orang Islam. Kalaupun dia berkenalan dengan orang kafir untuk diislamkan. Bukan saya saja buat teman ngetik, bukan. Kerana sahabat kita, teman kita di syurga nanti. Kemudian kata Syekh, maka mereka ini mula Allah lantik jadi pemimpin bagi mengajak manusia terselamat daripada segala dugaan dunia. Maka bila Allah Ta'ala hendakkan kebaikan kepada hamba ini, maka Allah sentiasa hadirkan orang-orang yang boleh menegur dia. Yang menjadi tabib, tabib merawat dia, merawat hatinya. Yang mengajar, yang mendidik, yang menterjemah mereka, menjadi jalan-jalan menerangi mereka. Maka Allah Ta'ala sembunyikan kelompok ini, golongan ini, sehingga pada waktunya maka dizahirkan. Ini pemimpin-pemimpin sebenar, kalau tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala akan sembunyi dia untuk satu tempoh. Kemudian nanti Allah akan zahirkan. Sebagaimana Allah sembunyikan Imam Mahdi, demikian juga Allah sembunyikan Nabi Isa untuk diturun satu hari nanti. Sebagaimana Allah sembunyikan Nabi Muhammad SAW pada satu ketika, sehingga ia keluar. Sebagaimana Allah sembunyikan Ashabul Kahfi, sehingga sampai masanya terdedah urusannya selepas 309 tahun. Demikian orang-orang yang bila mana Allah Ta'ala inginkan kebaikan padanya, dijadikan orang ini tidak suka pada populariti dia. Dia suka pada khumul. Kerana belum sampai waktunya. Atas Syekh Abdul Qadir Jilani, bila dia suruh mengajar, dia pun tak nak mengajar. Sehingga sampai waktunya, maka dia mengajar. Demikian berlaku kepada ramai ulama yang mereka tidak akan muncul sebelum waktunya. Bila sampai waktunya, ya, mereka akan muncul. Kerana tuan-tuan, bila seorang nak memimpin, dia belum ada alat-alat kepimpinan, dia tak akan mampu. Fitnahnya besar. Fitnah dunia dipimpinnya. Kerana itu Allah SWT akan berikan kemuliaan kepada kelompok golongan ini. Kalau sekiranya pahlawan itu berani di medan perang, maka mereka ini ialah orang yang berperang dengan hawa nafsu, yang bermujahadah sentiasa untuk mencari kebaikan dan hidayah. Ini sifat-sifat mereka. Kerana itu tuan-tuan, kita nak bersifat dengan sifat-sifat mereka. Kita bukan berani nak pukul orang, berani di medan perang, berani di tempat-tempat yang orang puji berani. Tapi berani sebenar pergi melawan hawa nafsu. Hawa nafsu tidur kita, hawa nafsu makan kita, hawa nafsu dunia. Maka kita nak lawan untuk menjadi hamba Allah yang sebenar, supaya baik urusan kita, dapat petunjuk senantiasa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.